Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Wei dapat paket lagi. Ini paketnya dari Palembang, tapi yang ngirim dari Tasik ya. Ini dari orang yang sama, yang kemarin yang pertama kali. Kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Isinya ada pempek teman-teman. Ini makasih banyak Kak Ella, udah ngerepotin Kak Ella. Pempek Palembang. Pempeknya. Ini pempeknya banyak banget. Sekali lagi Wei ucapin makasih banyak buat Kak Ella yang ada di Tasik. Wei doain banyak rezeki, panjang umur, sehat selalu. Langsung saja kita masak. Lumayan buat apa? Buat menu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Wei makan pempek ditemani Dinar. Kiriman dari siapa nih? Ini kiriman dari Kak Elisa dari Tasik. Ini ada pempek dan tekwan. Oh ya guys, buat teman-teman yang mau mesan atau mau mencobain pempek dan tekwan ini pempek tekwan Palembang ya. Boleh langsung aja cek di deskripsi ya. Ada nomor telepon dan juga tokonya. Jadi kalian langsung aja cus cobain biar tahu rasanya, oke? Okay? Terus apa lagi, Wei? Langsung saja kita makan. Oh iya, ini makan, kita berdoa terlebih. Belum ditambahin ini dulu lah. kita racik dulu baru berdoa, Wei. Oke. Okay. Berdoa dulu ya, udah berdoa dulu lah. Ini channel Wei Dinar yang ngatur. Ayo berdoa dulu. Amin. Amin. Jangan lupa cuci tangan, Jer. Kan pakai tangan juga kan? Iya. Nurut aja sama Wei. Tangan, guys. Kita racik dulu Dina mau cabe ini. Ayo, guys. Apa lagi guys? Wah, enggak mau cabai. Ini cabai rawit, jadi ini pedas sih. Kemungkinan ini cabai rawitnya yang tua. Hijau tua. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enggak pakai kecap kan? Enggak, Mak. Ini pas sama banyak, Wei. Pakai kecap dulu dikit. Wei enggak? Itu dah, Wei enggak. Jadi guys, Wei ini banyak dapat kiriman ya. Terima kasih buat teman-teman yang sayang sama Wei, yang perhatian, yang mau ngirim. Dan di sini Dina ngikut Wei juga mau sedikit ini ya, klarifikasi sedikit tentang apa ya? Problem antara netizen. Sebenarnya bukan problem antara kita, jadi antara netizen yang anggap kita itu bermusuhan atau bertengkar lah ya. Sebelum kita konfirmasi kita ini dulu lah. Cicip cobain dulu. Ini kayaknya enak dari aromanya, guys. Enak, ini ada pentol besar. Besar. Pentol besar. Kita coba kuah dulu. Pempeknya. Mantap loh. Jadi guys, alhamdulillah hari ini udah bisa ikutan mukbang bareng Wei, bukan mukbang sih, ini namanya makan pempek. Cemilan pempek ya. Jadi selama ini ada yang salah paham lah ya. Kita cocok dulu, biar lanjut. Ini namanya pempek apa ini? Yang Dinal tahu ini pempek kulit kalau nggak salah.
Ini itu pempek alaan. Ini cipir. Ini pempek lebar-lebar. Enak kan? Jadi kenapa Dinar jarang ngikut kue mukbang? Sebenarnya jawabannya itu enggak ini ya. Enggak seribet yang kalian pikirkan. Karena kita tuh mukbangnya barengan, hampir barengan lah ya, beda jam sedikit, kalau 1 jam atau 2 jam gitu. Jadi Dinar masih kenyang kalau mukbang lagi, guys. Jadi kalau cuma sekedar ngemil kayak gini, Dinar bisa, insyaallah bisa ikut. Itu alasannya. Karena kita punya channel masing-masing. Karena itu udah kita anggap sebagai kerjaan. Jadi harus dikerjakan ya. Kayak gitu ya, guys ya. Di sana ada Alan dan Dean, kita panggil. Alan, Dean dong. Ya. Ini. Ayo tuh guys. Sini jalan nih. Jangan dulu. Lembek. Mana? Mana? Lembek mana? Mana? Kita lanjut guys dengan ini tekwan apa model? Tekwan model ya, ada modelnya ya kan, ini ada modelnya juga besar, saya yang besar ini model dan pempek tekwannya. Jadi itu ya guys, karena ada yang komen juga di tempat ini kalau mereka mikirnya kita itu nggak akur, ada perdebatan, ada nggak saling dukung, padahal kita tuh biasa-biasa aja, netizen aja yang membelit-belitkan semuanya. Lihat, nanya legal, legal dari kau. Hilang deh ya. Dan ada lagi juga yang mau Dina kasih tahu nih guys ya, apa-apa ya. Tentang kemarin ada yang komen tentang menuai juga ya, mendingin menuai dengan menu-menu youtuber-youtuber yang ini yang bagus menunya, kayak Dinar mungkin. Jadi kita itu memang harus memulai segala itu dari apa weh, dari nol. Jadi, kita makan apa yang ada dulu guys. Dan ada yang bilang Dinar nggak bantuin Wei, Dinar itu selalu membantuin Wei tapi dalam bentuk ilmu, bukan dalam bentuk materi ya, ilmu yang bisa menjadi dolar, amin. Kayak edit, post, dan iklan, kalau untuk awal-awal sih. Kalau sekarang alhamdulillah Wei udah pandai, udah pintar, kameramen, tapi jadi Wei ada kameramen dan editor guys. Kalau Dinar itu sendirian. Cuman kameramen aja Kiki ngawasin sedikit-sedikit. Bunda. Ayo, penonton. Apanya? Sini ada Kiki juga. Boleh cicip. Guys, baru bangun dari tidur dan kita nimbrung di channelnya. Wah, kalau cemilan kita sanggup ya teman-teman, kalau nasi kayaknya. Nah, aku mau ini, jangan kan? Ambil yang ini ya. Aku mau yang ini, Wai. Yang mana, Be? Ambil galon dong. Udah. Guys, kita cicip ya, guys. Mantap. Terima kasih yang sudah sering mua ya. Bebal ya. Lagi Yan? Nggak lagi Yan? Ayo Yan. Lan? Nggak lagi? Tadi tidak, Dina tadi mau mubang sama Dean gitu. Nggak lagi? Dean, ambil lah ya. Dean! Aku ayo guys. Ayo, ambil. Ya. Ayo. Cocolan. Kan hebat. Ini enggak pedas loh guys, tapi enak. Pedas. Kok pedas kata weh.
kira-kira apa lagi yang harus Dinal bicarakan? Bingung. Intinya guys, apa yang kalian lihat di kamera itu belum tentu sama dengan realita ya. Termasuk kayak kayak kita kan Wai sama Dira ini orangnya tipikal apa sih? Tipikal orang yang enggak terlalu kayak di depan layar kamera dekatan kayak gimana kayak keluarga-keluarga, tapi kita di luar kamera itu lebih dekat dari yang sebenarnya yang kalian pikirkan. Mungkin di kamera kami kayak musuhan kayak apa, sebenarnya enggak, itu sangat dekat. Kadang mandi baleng ya, kadang mandi baleng mandi bareng nah. Hebat. Nah, yang tadi. Ya guys. Ada juga segelintir orang itu biasanya dekat akrab di kamera tapi realitanya kenyataan enggak gitu. Mungkin dia dekatnya di depan kamera doang atau di video doang. Kalau sudah enggak, biasanya orang yang ya di kamera ya biasa-biasa aja tapi sebenarnya kita lebih dari biasa dekatnya. Memang kita juga keluarga ya. Saudara. Enggak ada kata musuhan. Ini harus ya. Mandi sama baleng. Ini Wai juga masih tahap belajar, jadi mohon maaf kalau videonya kurang bagus atau Wai belum terlalu pandai ngomong berbahasa Indonesia. Dia juga gitu dulu awal-awal. Maklumnya guys ya. Tapi termasuk hebat lah Wai. Belum nyampe 1 tahun dia udah alhamdulillah udah dapat monetisasi, udah banyak penggemar, udah banyak yang ngirim barang ya kan. Berarti banyak juga fans Wai ya. Udah gajian juga ya kan. Alhamdulillah Wai udah mencicipi gaji pertamanya. Kalau Dina mau ingat-ingat, Dina dulu setahun kurang lebih 8 bulan 9 bulan baru dimonetisasi. Jadi udah lumayan lah Wai. Cuman bedanya Wai gak kerja. Wai gak kerja sambil kerja. Mereng. Ya pitahnya nyampe itu. Tau kan? Panggung. Ini bahasa kerajaannya ya. Ngatu oh. Apa? Enggak. Nah. Oh ini Alan nambah lagi. Ini Dayan tak yang lebar. Ambil Nen, nah ambil. Nen, kasih Dayan. Wah senang Nen mereka makan pempek ya. Ah. Yapitnya. Oh. Makan galonnya. Bisa. Jadi ada yang nanya juga ini Wai sama Dina kakaknya siapa? Pasti Wai lah kayak walaupun dia lebih besar karena badan Wai memang agak kecil. Ini bak yang jebak dah. Hah? Ini jebak itu nih bak. Penonton? Nah penonton? Nonton? Mantap nonton. Ini tewannya enak guys. Ini kalian enak. Wajib coba. Makan. Oh yang itu. Wajib coba guys. Oh. Iya. Oh milih bolo deh. Jadi yang mau cobain tadi langsung aja ke deskripsi box. Itu ada nomor telepon dan juga tokonya kata Wah itu ya guys ya. Cus lah. Jadi cukup Dinar yang menyampaikannya. Karena Wai menjadi bos. Tinggal bawang, daun bawang dan juga daun seledri. Oh my god.
Bais. Mungkin cukup sekian video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.